Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers, balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode besok, Kamis 17 Maret 2022, yang dimana momen-momen yang selama ini kita tunggu-tunggu akhirnya tiba juga ya guys, dimana kejahatan Ibu Farah benar-benar sudah terbongkar. Setelah Fajar berhasil mendapatkan video percakapan antara Ibu Farah dengan Marco yang tak lain adalah anak buahnya, di mana Ibu Farah mengakui jika dirinya yang sudah menyuruh Marco untuk merampok pengacara keluarga Buana. Dan saat ini pun semua sudah tahu jika Ibu Farahlah dalang dari semua itu. Bahkan Ibu Farah pun saat ini sudah diamankan oleh polisi ya guys, yang pastinya semua akan merasakan bahagia ya guys setelah sekian lama kita menunggu momen-momen ini. Namun di sisi lain, Dewa yang begitu terpukul saat tahu jika sang mamah adalah seorang penjahat. Wah, yang pastinya di episode besok akan semakin membuat kita tegang dan yang pastinya puas ya guys. Oke, namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Setelah beberapa hari, Fajar yang terus mencari bukti jika Lia tidak bersalah. Dan kali ini Fajar yang tidak sengaja justru malah mengetahui jika pada saat itu Ibu Farah yang bertemu dengan Marco, di mana di situ jelas terbongkar jika Ibu Farah dalang dari perampokan pengacara keluarga Buana. Di situ Fajar tidak mau kehilangan bukti tersebut dan Fajar pun memvideo momen-momen itu dan Fajar pun berhasil mendapatkan bukti kejahatan Ibu Farah. Bahkan Fajar pun menyebarkan video tersebut ke seluruh media sosial, di mana saat ini semua orang sudah tahu dan menyaksikan video tersebut ya. Lipia, Dewa, dan juga Nana, bahkan Pak Nopal pun tahu jika saat ini Ibu Farah sudah diamankan oleh polisi. Lalu bagaimana sikap Dewa setelah mengetahui kejahatan Ibu Farah? Yang pastinya di episode yang akan datang akan membuat kita semua lebih puas ya guys, dan tentunya lebih bahagia pasalnya momen ini yang selalu kita tunggu-tunggu, di mana Ibu Farah masuk penjara setelah semua kejahatannya terbongkar. Oke guys, itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode besok malam. Jangan lupa untuk saksikan kisah selengkapnya hanya di sinetron buku harian seorang istri yang tayang hanya di SCTV. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.